Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pasar Cipari teman-teman ya, Cilacap, Jawa Tengah. Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Kali ini kita akan liput untuk kelas jantan Jawa Randu Super teman-teman ya. Ini ada punyanya dagangannya Mas Agus ya. Jantan Jawa Randu Super masuknya. Tinggi badan sekitar 90-an. Kepala hitam untuk pola warna PE, tapi bodinya body Jawa Randu. Mulus dan gemuk, kaki-kaki besar. Untuk pacak juga mantap teman-teman ya. Ganteng barangnya. Info harga 4 juta teman-teman ya. Masih bisa nego. Mas Agus masih bisa nego ya Mas ya? Masih bisa nego. Nego tipis. Dengan dagangan Mas Agus atau Kang Agus. Ini ada dua yang superan teman-teman ya, milik Kang Agus di Pasar Cipari khusus hari ini. Kita geser lagi yang hitam. Ini hitam pleng. Ini hitam pleng. Untuk tanduknya bagus teman-teman ya, kayak bison luar. Masih dengan dagangan Kang Agus. Untuk kepalanya pendek, pasek ya. Ganteng. Jawa Randu tentunya. Untuk kelas breeding, kelas pacak juga bagus. Tinggi badan sekitar 90-an, gemuk banget ini barangnya. Harganya 4 juta masih bisa nego teman-teman ya, infonya. Punya dagangan Mas Agus. Dadanya tebal banget nih. Gemuk. Ganteng. Tinggi badan sekitar 90-an. Ekornya bagus, rewosnya juga bagus teman-teman ya. Masuk ke Jawa Randu. Kupingnya koploh lebar. Ganteng banget ini. Recommended teman-teman ya untuk kelas pacak Jawa Randu. Kita geser lagi ke berikutnya. Li, gak mau li. Jelupira li. Gua jelupira pak. Jelupira. Jelupira selawena seribu. Hah? Asal diimbu. Selawet diimbu? Iya. Ting murah. Ya murah. Oh selawet diimbu teman-teman. Punya abahnya Mas Ali. Selawet diimbui mungkin ya sekitar 3.000-an mungkin ya. Untuk imbuhnya nggak tahu berapa, infonya selawet diimbui. Ganteng ini, paling sekitar 3.000-an lah. Tinggi badan sekitar 80-an. Di Pasar Cipari teman-teman. Kelas jantan super. Kang gak ora kang? Hah? Kang gak ora? Gak apa sih jitu kue? Ye. Kita geser dengan dagangan Kang Herman teman-teman ya. Jawa Randu cantik betina. Kaki-kaki besar. Pola warna PE tapi bodinya Jawa Randu. Susunya ada ambilan ya. Susunya ada ambilan. Untuk kupingnya khas Jawa Randu lebar. Gimana kabar teman-teman? Baik bos. Tinggi badan sekitar 80-an.
Pira kang? Selikur? Nego ya? Murah teman-teman, selikur. Selikur atau 2.100.000 masih nego. Bagus ini masuknya syukuran nih sebenarnya teman-teman. Cuman memang agak sedikit kurus. Harga selikur. Cantik sebenarnya ini. Selikur mungkin kalau ditawar 2 juta mungkin dikasih ya. Ini selikur masih bisa nego, cantik barangnya. Laktasi 2 kurang lebih. Cuman susunya memang ada ambilan ya, ada anaknya. Tapi tidak apa-apa untuk kelas breeding nggak ada masalah. Yang penting bagus susunya. Ini dengan dagangan Kang Herman ya, nanti nomornya kita sematkan. Kang Herman cuman bawa satu ini, mungkin udah laku yang lainnya karena kita liput ini agak siang teman-teman ya, sekitar jam 9. Mungkin kalau pagi masih barangnya masih ada. Kang Rika enggak usah didik apa? Mursi jedok. Si sing pirapat setengah ya? Sing pirapat setengah? Kita liput lagi barangnya Kang Daslam teman-teman ya. Yang barang kemarin masih ada, stok masih ada. Mungkin teman-teman yang minat ini dengan babonan bawa anak, harga 4,5. Anaknya luwes, jantan dan betina. Jantan dan betina. Anaknya bagus-bagus. Luwes-luwes. Anaknya sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Harga 4,5 juta nego. Kita geser lagi ke berikutnya. Pak Rika enggak ora? Enggak, Pak. Ini tak liput sisan. 15 murah teman-teman. Dere ayu super kali ini. Ya dere anger-anger sing siap kawin doro jenenge. Iya, Kang. Dere. Nah, ini ekornya besar. Ekornya dor besar. Kupingnya masih lipat. Harga 1.500.000. Masih bisa nego ya? Nego tipis. 1.500.000. Dek. Ye. Itu merah-merah. Merah. 1.300.000. Nah, ini babon teman-teman ya. Masuknya babon 1.300.000 harga ekonomis, cuman memang untuk kulitannya tipis dan agak sedikit kurus. 1.300.000 kelas pedaging tentunya. Anak mana ngurap pak? Anak mana sih diliput? Wes, dia nggak bisa pakai. Kali ini kita geser ke cempe teman-teman ya. Usianya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Lora rolas loro atau 1.200.000 dua, berarti ketemunya 600-an. Masuk ke kelas kambing kacang. Di pasar Cipari teman-teman, kelas cempean sapian. Untuk pola warna dua-duanya sama, satu induk ini kembar. 1.200.000 dapat 2 ekor. Murah. Lagi yang ngene sapa iki ya? Bener Kak? Duk. Pitulas. Nah, yang ini pitulas teman-teman ya. Ini sama, tidak kalah cantik dengan yang ini. Ini mintanya pitulas, cuman warnanya hitam. Masuknya dere.
Pitulas 1.700.000 masih bisa nego. Oke teman-teman ya, itu tadi liputan, sekilas liputan ya, di Pasar Cipari Cilacap Jawa Tengah untuk kelas jantan dan betina. Sama cempe-cempe ada derek juga. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like and subscribe untuk mendapatkan video notifikasi terbaru dari Udin NZ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Dai, enggak sehat, alhamdulillah. Wingi pasar Karang Pucung ora? Libur. Oh, sama aku juga libur. Yeah.